Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ataahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu, muthila lahu yawmal qiyamati shuja'an aqra', lahu zabibatani yutawwiquhu yawmal qiyamah wa yaqulu ana maluka, ana kanzuka." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang dikurniakan oleh Allah dengan harta lalu dia tidak membayar zakatnya, maka akan dijelmakan harta tersebut pada hari kiamat dalam bentuk seekor ular yang mempunyai dua taring, yang akan membeliknya pada hari kiamat dan menyatakan, akulah harta engkau, akulah perbendaharaan engkau. Sidang pendengar rahimakumullah, membayar zakat adalah salah satu daripada rukun Islam. Sesiapa yang mempunyai harta tetapi tidak membayar zakatnya, maka itu merupakan satu kemungkaran dan dosa yang besar yang akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Di antara azab bagi orang yang tidak membayar harta zakat mereka adalah harta mereka akan dijelmakan dalam bentuk ular yang akan menyeksanya pada hari kiamat. Masih terdapat sebahagian masyarakat di negara kita yang tidak mengeluarkan zakat harta mereka. Sedangkan tidak mengeluarkan zakat harta itu adalah satu kemungkaran yang wajib diperangi. Harta pemilikan yang tidak dibayar zakat akan dicabut keberkatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga walaupun harta itu banyak tetapi ia tidak akan memberi manfaat kepada pemilik harta tersebut. Maka pada bulan Ramadan yang mulia ini, di samping kita membersihkan hati dan jiwa kita dengan ketaatan dan amal ibadat, marilah kita juga membersihkan harta kita dengan mengeluarkan zakat harta bagi harta kita yang belum dikeluarkan zakat. Semoga Ramadan kali ini insya-Allah akan bertambah gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.